Halo, sekarang tepatnya itu tanggal 22 Maret. Berarti tepat 1 bulan lagi mau pulang ke Indonesia. Tapi terasa lama ya nunggu 1 bulan tuh. Ya mudah-mudahan aja gue sabar gitu ya nungguin 1 bulan lagi. Gue mau pulang ke Indo. Kemarin gue habis jalan-jalan nyari kado buat temen gue. Ya mereka bisa dibilang adik-adik gue. Nama mereka itu Nia sama Tina. Kalau kalau buat Tina itu hadiahnya warna hitam. Kalau buat Nia warna merah. Mau tahu hadiahnya apa aja? Yuk, lihat dulu yuk. Tuh, udah lihat belum hadiahnya? Itu sweater Made in Korea, Made in Korea. Yakinlah di Indonesia mah kagak ada yang begituan. Itu harganya kemarin gue beli pertama kan Ajuma yang nawarinnya itu ngejual per buahnya itu katanya man samcon non tuh berarti artinya itu adalah 13.000 won tentunya ya bukan rupiah. Emang dapat harga sweater 13.000 rupiah hari gini gitu. Nah karena gue kemarin beli dua jadi gue tawar Ajuma Iman Ochonon Duge Otoke. Terus Ajumanya bilang, eh, kencana, kencana. Ya udah gue tarik. Ngerti gak sih tadi omongan gue? Enggak ya? Kasian ya lo. Itu artinya 25.000 dua buah. Bagaimana Ajuma? Ajuma itu Bibi. Nah, Bibi itu bilang, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah langsung gue tarik deh. Nah, habis kayak gitu kemarin gue jalan-jalan, keliling-keliling, habis gitu main biliar. Terus barang satu lagi yang kemarin gue beli itu adalah memory card. Memory card yang ukurannya 4 GB. Yang lagi sekarang dipakai sama kamera gue yang lagi ngerekam gue itu. Tuh, 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 tuh. 4 GB tuh sekarang yang lagi dipakai. Ya mudah-mudahan aja ntar di Bandung ke ada gunanya lah 4 GB itu ya. Ya pastilah ada lah. Kumasih didinya mah. Sok kebener lah. Oke. Mau lihat kegiatan gua kemarin di Busan City ngapain aja? Yuk. 그러려고 그랬어. 돌아가려고 너의 차가움엔 그래 다 이유 있었던 거야. 나를 만지는 너의 손길 없어진 이제야 깨닫게 되었어 내 맘 떠나간 것은 설마 하는 그런 미련 때문에 그래도 나는 나를 위로해 나 이제 이러는 내가 jalan-jalan di kota Busan itu tepatnya di daerah Nampodong. Nampodong itu terkenal dengan sebagai pusat perbelanjaan di Busan City. Nah teman-teman atau siapa aja lah yang nonton video gue nih ya, udah segitu dulu aja ya.
Ntar video blog gue berikutnya itu sekitar beberapa hari lah sebelum keberangkatan gue kembali ke negara tercinta. Oke? Sampai ketemu lagi ya. Dadah!